إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri khatib dan sidang hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mimma menyeru agar sama-samalah memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan ibadah kita. Ingatlah, kehidupan yang kita nikmati selama ini seharusnya disyukuri dengan meningkatkan lagi amal ibadah dan memperkukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dimuliakan, mimbar jemaat ingin mengajak sidang hadirin untuk mengambil perhatian mengenai tarikh 14 Februari yang bakal menjelma beberapa hari lagi. Tarikh ini merupakan hari yang dianggap keramat oleh pasangan-pasangan yang sedang dilamun cinta. Hari yang dikenali sebagai hari memperingati kekasih, atau lebih dikenali sebagai Valentine's Day, telah dianggap sebagai satu masa untuk mengisytiharkan ketulusan cinta kepada pasangan masing-masing. Maka lazimnya pada 14 Februari, pasangan-pasangan kekasih ini akan memakai pakaian-pakaian terbaik dan sebaiknya berwarna merah, bertukar-tukar hadiah dan sebagainya. Pasangan-pasangan kekasih ini juga akan bercanda di merata-merata tempat sehingga terjadilah bibit-bibit maksiat dan kemungkaran yang bertentangan dengan prinsip syarak, demi untuk membuktikan kasih dan sayang mereka yang tidak ternilai harganya. Dari perspektif sejarah, hari memperingati kekasih atau Valentine's Day mempunyai kaitan dengan sejarah agama Kristian, sejarah Rom kuno dan sejarah mereka bergembira kerana kejatuhan kerajaan Islam Andalusia di Spanyol satu ketika dahulu. Sayugia diingatkan, sambutan hari kekasih ini adalah budaya masyarakat bukan Islam yang buruk, dan kita sama sekali dilarang untuk menyambutnya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin bahwa minhum." Maksudnya, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk sebahagian daripada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam masa yang sama, Islam sama sekali tidak melarang untuk menzahirkan kasih sayang, namun tidak ada jalan yang terbaik kecuali melalui perkahwinan. Bagi yang sudah berjumpa pasangan yang sesuai, bersegeralah dalam urusan pernikahan kerana ia merupakan tuntutan ajaran Islam. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, menzahir dan menyemarakkan kasih sayang dalam Islam tidak mempunyai masa tertentu dan hari-hari tertentu,
Bahkan setiap hari adalah hari kasih sayang buat sesama suami isteri. Anak kepada ibu bapanya, ibu bapa kepada anaknya, saudara mara, jiran tetangga dan seluruh manusia amnya. Maka tidak perlu lagi dikhususkan hari-hari tertentu. Apatah lagi yang menggalakkan pula ke arah gejala sosial dalam kalangan anak muda. Memang ingin menarik perhatian sidang jemaah dan menegaskan bahawa sambutan Valentine's Day adalah diharamkan di dalam Islam kerana membawa kepada budaya maksiat dan perzinaan. Di samping menyerupai budaya buruk yang luar daripada tuntutan ajaran Islam. Bahkan hubungan luar nikah yang menjadi fokus utama bagi anak muda tak kalah hari kekasih turut ditegah oleh agama-agama lain yang wujud di Malaysia. Malangnya, masih ada umat Islam yang tidak menyedari hakikat ini. Maka ramai dari kalangan umat Islam yang terikut-ikut dengan budaya serta cara hidup masyarakat yang negatif. Kononnya selari dengan peredaran zaman, sekalipun yang diikuti itu bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya masyarakat Melayu. Harus diingat, meniru budaya asing terutama dalam meraihkan hari tertentu tanpa mengetahui asal-usul perayaan itu adalah bercanggah dengan akidah syariat Islam yang akhirnya menjerumuskan umat Islam kepada kesesatan dan kehancuran. Saudaraku yang dimuliakan, merujuk kepada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-71 yang bersidang pada 22 hingga 24 November 2005 telah membincangkan hukum orang Islam menyambut perayaan Valentine's Day. Muzakarah berpandangan bahawa ajaran Islam amat mengutamakan kasih sayang dan tidak ada hari tertentu di dalam Islam bagi meraihkannya. Oleh itu, Muzakarah bersetuju mengutuskan bahawa amalan merayakan Valentine's Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam. Islam sangat prihatin dan sangat menginginkan supaya umatnya mempunyai identiti yang tersendiri dan berbeza dengan identiti umat yang lain. Kerana itu, penghayatan akidah Islam, perlaksanaan ibadah, muamalah dan akhlak serta tradisi-tradisi yang ada pada umat Islam tidak boleh sama dan serupa dengan umat lain. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu menyembah Allah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agamaku. Demikian juga penampilan peribadi umat Islam tidak boleh sama dengan umat lain di dalam hal-hal bersifat individu. Misalnya dalam hal berpakaian, gaya hidup, penampilan dan sebagainya yang dikhawatiri bercanggah dengan ajaran Islam. Saudaraku yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini memang mengemukakan penegasan pengajaran dan tindakan yang boleh kita tekuni, amati dan amalkan. Yang pertama, sebagai Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kita hendaklah berpegang teguh serta mentaati ajaran Islam sepenuhnya dan jangan sekali-kali mempersenda dan mengambil mudah sebarang hukum agama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, janganlah kita mudah terikut-ikut dengan budaya barat dan agama lain kerana ia akan menatijahkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, umat Islam digalakkan berkasih sayang sesama manusia sepanjang masa tanpa membataskannya pada hari-hari tertentu sahaja, dan dilarang sama sekali menyambut atau menyertai apa jua upacara ibadah agama-agama bukan Islam kerana boleh membawa kepada kegelinciran akidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illah wal rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 69 dan 70. Maksudnya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah kurnia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqq wal iman wal huda, وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللو وفضول الحبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا
واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم أصوتنا صلاح الدين ابن المحرم سلطان برليشة ووليا عهدي دوليا ترعام مليا تنقو شرب دين برليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيف بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة